kuahnya diuyuk juga nggak apa-apa, Pak. Tadi saya mikir kalau cepet. Iya, kira-kira bisa 4. Oke, teman-teman, sekarang kita udah sama Bapak Usep. Bapaknya apa? Bapak Usep. Bapak Usep, Pak Usep asli Bandung? Garut. Oh, dari Garut. Ini berarti nge-gojek ya? Nge-gojek udah berapa lama, Pak? Udah 7 tahun. 7 tahun? Ya. 7 tahun tuh di Bandung? Di Bandung. Full. Oh, berarti udah lama di Bandung atau ya? Di Bandung. Oke, berarti hari ini kan lagi lebaran ya, Pak, tetap ya, tetap ngegojek. Oke, sekarang kita mau nantangin Pak Usep buat makan mie pedes. Nah, mie pedesnya itu dalam waktu 1 menit, okay. 1 menit setiap mie yang bisa Bapak habisi dapat 50.000 dalam 1 menit ya, Pak. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Bapak oke ya, mau okay. Ya? Oke, okay, siap. Siap. Bapak anggap aja ini saya makan biasa, cuma kalau Bapak nggak kuat, end up ya. Oke, teman-teman, sekarang kita mau challenge Pak Usep buat makan pop mie pedes dalam waktu 1 menit. Pak Usep bisa makan berapa? Setiap satu pop mie-nya dapat 50.000 ya, Pak? Pak, kuat makan pedes, Pak? Insya Allah. Oke. Main dari mana dulu, terserah, Pak. Ini ada lagi nih kalau Bapak mau. 1 menit dimulai dari... Cara, oke. Okay. Pak, 1 menit. Mau kuahnya diuyuk juga nggak apa-apa, Pak. Ini gimana Pak rasanya? Enak Pak? Enak. Dapat 1 ya, jadi 50.000. Ini dapat 1, masih ada sisa 1 sama 2 sama 3. Tadi saya mikir kalau cepat. Iya, kirain bisa 4. Iya, jadi hasil dapat 50.000. Mau dihabisin dulu, Pak? Boleh. Enggak apa-apa, ya, makan aja. Sini, tengah. Bintang tamunya, Bapak. Iya. Pas yang mana? Pas di orang sini. Oh, yang belakang. Iya, bawa kampung bawah. Oh, kampung bawah. Iya. Sendirian aja, Pak. Sendiri, kebetulan hari ini sendiri. Yang lainnya enggak ada. Lagi pada liburan. Enggak, yang lainnya malam. Malam? Iya. Pada ini, pokok kampungnya di sini ya? Barangnya langsung pulangnya tinggal gampang ya, Pak? Enggak, kalau pulang mah sebenarnya. Oh, bagaimana? Sukabumi. Oh, Sukabumi? Iya. Aslinya Sukabumi, Pak? Enggak, kalau saya asli dari sini, cuma di Sukabumi. Oh, istrinya Sukabumi? Iya. Istri tapi kerja di mana, Pak? Enggak kerja. Di rumah aja ada. Di rumah aja? Di rumah enggak kemana-mana. Ini apa yang di Sukabumi? Di sini, enggak ada di. Oh, berarti udah full pindah ke sini semua? Iya. Oke, teman-teman, sekarang kita sama Pak siapa? Dengan Pak Rahmat. Pak Rahmat. Sekarang kita mau challenge Pak Rahmat buat makan. Ini pop mie pedes doer. Dalam waktu 5 menit. Dalam waktu 5 menit, setiap yang Pak Rahmat bisa makan, Bapak dapat 50.000. Oke? Yes. Dapat 5 menit ya, Pak ya. Siap. Mulai dari sekarang. Pelan-pelan aja, Pak. Ini masih ada banyak nih, Pak. Jadi masih kuat, Pak, ini? Nggak terlalu pedes banget ya? Masih kuat. Oke.
Padahal baunya udah pedes banget. Padahal baunya udah pedes banget. Udah 1 menit. Udah 1 menit. Oke. Kita lihat Pak Rahmat. Kalau misalkan minyak udah habis, nanti langsung pindah aja, Pak. Selanjutnya ya. Ada macam gini enaknya, makan indomie kuah ya. Kuah, udah pedas lagi. Udah segar. Ya, ayo Pak. Ya, enggak apa-apa, Pak. Ya, udah lanjut, Pak. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Kenyal. Iya, kenyal nih. 3 menit lagi, Pak Ahmad ini udah ke popmi kedua. Buat tenaga, Pak. Sampai selesai. Ayo, Pak. Tinggalin satu lagi. Ayo, sambil nikmati diresapi, Pak. Dari badannya ini kayaknya Pak Rahmat ini bisa banyak nih makannya. Wah, enggak. Oh, enggak. Dikit makan makannya. Oh, makan makannya dikit. Oh, ya ini. Ya. Mau lagi. Ayo Pak, bikin lagi, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Kita yakin Bapak bisa, Pak. Pokoknya gak usah diminum, Pak. Ini aja. Mau ya, Pak. Dikit lagi. Dikit lagi, teman-teman. Dikit lagi. Pak Rahmat ini masuknya cepat loh. Untuk upah mie pedas juga dia cepat loh. Berapa lama yuk, ya? Untuk waktunya itu di 1 menit lagi. 1 menit lagi. Wah, udah mulai kenyang nih malah. Masih kuat gak nih, Pak? Atau udah cukup? 30 cukup. Detik nih, 30 detik. Udah cukup. Udah cukup, teman-teman. Oke, okay, ini sambil minum dulu. Sudah cukup katanya. Udah kenyang. Karena ini habis 1, 2, dan satunya 50 ribu. Pak Rahmat berarti dapat 100 ribu. Ini buat Pak Rahmat. Terima kasih. Ayo, sama-sama, Pak. Iya. Jadi Pak Rahmat asli orang mana, Pak? Asli orang Bandung. Orang Bandung? Orang Bandung. Jadi apa tinggalnya dari? Iya. Dari lahir di sini? Iya. Pak Rahmat sudah ada keluarga? Sudah. Ada anak? Ada anak-anak. Pekerjaan utama Pak Rahmat ini sebagai? Security. Oh, security. Berapa lama jadi security-nya? Mungkin kurang lebih 25 tahun. Oh, 25 tahun? Iya. Oh, lama banget. Moga-moga Pak dari sini kita udah kasih channel ini. Iya. Jadi tadi buat jadi kita Pak. Bapak buat Bapak ya. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan aja bermanfaat lah. Bermanfaat ya. Apalagi ini lagi lebaran lagi ya. Betul. Iya. Buat ajak istri anak Pak main-main barangkali. Iya. Iya, enggak sih cuma sudah aja lah. Selamat malam, mau jajan-jajan malam makan. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak.